Hasilnya seperti ini ya teman-teman, halus sekali dan sudah mulai nampak lembut sekali ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja pada video kali ini kita akan berbagi kembali bagaimana cara membuat kompos dari dedaunan, tepatnya daun kering, tanpa menggunakan M4 atau semacamnya ya. Jadi kita akan buat kompos dengan menggunakan bahan organik berupa daun kering dan juga beberapa bahan organik lainnya, tanpa harus menggunakan dekomposer yang kita beli dari pabrikan ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja. Yang pertama, siapkan daun kering, kemudian kumpulkan. Dan di sini saya sudah kumpulkan dedaunan, itu daun kering ya, teman-teman. Kemudian siapkan wadah berupa ember atau pot seperti ini ya, teman-teman. Tergantung apa yang ada ya. Nah, di sini saya menggunakan pot dan pastikan di bagian bawah itu ada lubang ya, teman-teman. Jika teman-teman menggunakan ember, maka pastikan di bagian bawahnya dikasih lubang ya, teman-teman, seperti pot ini ya. Untuk ukurannya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian siapkan batang pisang atau gedebuk pisang yang sudah dicacah ya, semakin halus semakin bagus. Lalu kemudian biarkan terjemur 1-2 hari untuk mengurangi kadar airnya ya teman-teman. Setelah kadar air dirasa kurang akibat dari penjemuran tadi, maka langsung saja kita campurkan pada daun keringnya ya. Untuk komposisinya bisa gunakan sekitar 50-50 ya teman-teman. Kemudian kita aduk. Setelah dirasa-rasa sudah tercampur secara sempurna, kemudian kita tutup menggunakan karung ataupun kain. Yang penting oksigen bisa keluar masuk ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita tutup, maka kita biarkan selama 5 hari. Tujuan pemeraman untuk meninggikan suhunya selama 5 hari tadi juga agar nantinya bakteri baik yang kita gunakan untuk fermentasi kompos ini tidak terganggu oleh bakteri maupun patogen pengganggu ya teman-teman. Jadi kita akan tunggu 5 hari ke depan. Nah, setelah 5 hari penampakannya seperti ini. Sudah mulai lembut ya. Ini panas ya teman-teman. Selanjutnya, untuk membantu mempercepat proses fermentasi sekaligus menambahkan unsur hara pada kompos daun kering ini, maka kita akan tambahkan satu bahan lagi. Nah, di sini saya memiliki kompos kering yang sudah saya keringkan, dan ini kompos yang sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita akan tambahkan kompos ini untuk menambahkan unsur hara pada kompos daun kering tadi, karena setiap bahan organik tentu berbeda-beda unsur haranya ya teman-teman. Selain untuk menambahkan unsur hara, kompos ini juga berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi ya, karena di sini banyak sekali bakteri-bakteri baik ya teman-teman. Caranya kita campurkan komposisinya, ini lebih kurang 2 kilo ya kompos kering. Nah, setelah kita tambahkan seperti ini, kemudian kita aduk ya teman-teman. Nah, kemudian sebelum kita melakukan penutupan kembali, kita biarkan dulu kira-kira 10-15 menit untuk menurunkan suhunya agar nanti bakteri yang terdapat pada kompos yang kita berikan tadi tidak terganggu ya teman-teman. Nah, setelah itu kemudian kita tempatkan kembali di tempat yang tertutup, artinya terlindung dari sinar matahari langsung dan juga
siraman air hujan ya teman-teman. Nah selanjutnya biarkan selama 5 hari ke depan dan jangan dibuka-buka sampai nanti 5 hari baru kita buka dan kita lakukan pengadukan sampai rata ya. Nah jika memang nanti terlihat terlalu basah maka sebaiknya gunakan atau tambahkan daun keringnya lagi ya teman-teman secukupnya, yang penting tidak terlalu basah. Jadi kondisi atau kadar air kompos yang baik itu adalah antara 50-60% ya. Untuk mengujinya maka kita remas kompos tadi, usahakan sampai kira-kira menetes minimal 1 tetes. Nah itulah kira-kira 50-60% tadi ya teman-teman, karena kita tidak memiliki alat untuk menguji kadar airnya. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah 5 hari ke depan lakukan hal yang sama, buka tutupnya, aduk secara merata, kemudian tutup lagi dan masukkan lagi ke tempat yang terlindung tadi ya. Biasanya setelah 1 bulan atau lebih, tergantung dari bahan organik yang kita masukkan, artinya keseimbangan antara bahan organik basah dan juga keringnya, lalu kemudian tergantung juga ketelatenan kita dalam melakukan pengadukan ya teman-teman, bisa 1 bulan atau juga 1,5 bulan ya. Jadi setiap 5 hari sekali lakukan pengadukan sampai nanti komposnya matang ya teman-teman. Nah kemudian kita tunggu sampai komposnya matang. Setelah 1 bulan lebih penampakannya seperti ini. Nah kemudian untuk mendapatkan kompos yang halus maka sebaiknya ini kita ayak ya teman-teman. Namun sebelumnya kita akan gelar dulu pada tikar untuk mengangin-anginkan sambil mengeringkan ya, tetapi jangan dijemur pada sinar matahari langsung ya. Setelah kita tuang pada tikar kemudian agak kita ratakan. Jadi hasilnya agak basah, tapi tidak begitu basah ya teman-teman. Dan ini tidak begitu bau. Oke teman-teman, di sini terlihat hitam ya sebenarnya. Warnanya tidak begitu hitam ya teman-teman. Ini agak coklat, tapi karena ini dalam ruangan, maka warnanya terlihat hitam ya. Entah mungkin kamera saja yang kurang bagus. Tapi ini warnanya coklat kehitaman ya teman-teman, tidak hitam. Dan hasilnya bagus sekali. Nah kemudian kita biarkan sampai ini agak mengering ya teman-teman. Kira-kira entah 2 atau 3 hari tergantung kondisinya ya. Nanti bisa kita perhatikan sendiri. Jika memang sudah agak kering nanti akan kita lakukan pengayakan ya, untuk mendapatkan kompos yang lebih halus. Hanya saja jika untuk digunakan sebagai media tanam ini sudah bisa ya teman-teman. Oke kita tunggu proses selanjutnya. Nah kemudian setelah agak kering kemudian kita lakukan pengayakan ya teman-teman. Jadi saya sengaja membuat ayakan untuk mengayak kompos. Jadi ayakannya kecil seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian saya akan ayak terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, setelah selesai pengayakan hasilnya seperti ini ya teman-teman, halus sekali, lembut sekali ya teman-teman. Kemudian bahan-bahan organiknya yang masih tersisa jangan dibuang ya teman-teman, itu bisa kita manfaatkan untuk pembuatan kompos berikutnya ya teman-teman, sebagai dekomposer ya. Atau juga bisa kita manfaatkan sebagai campuran media tanam ya teman-teman. Oke teman-teman, nah itu tadi adalah video tentang cara membuat kompos dari dedaunan atau daun kering yang dicampur dengan batang pisang atau gedebok pisang ya. Jadi banyak sekali video-video tentang cara pembuatan kompos di channel ini, dan ke depan next video kita akan membuat kompos dari gedebok pisang ya. Jadi bahan bakunya lebih kepada gedebok pisang atau batang pisang ya. Jadi bagaimana cara kita membuat
batang pisang tadi menjadi kompos kering yang super sekali ya teman-teman. Nah teman-teman bisa tunggu videonya, dan sekarang masih proses ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kiranya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.